Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Habib. Especially to you, Ms. J.C. Bonnet, for your presentation. My honorable, my lecturer and my professor, Ms. Agnes Duti, Ms. Mawang. Yes. Ladies and gentlemen, and especially for all panelists, first, I want to extend about General Aridono Sumanto. Apologize for his absence in this session. But the second, I would like to present in Indonesian language because we are the in Indonesia, we are the team to protect and law enforcement to combating the human trafficking. Ms. Jesse Bernard, bahan yang Anda buat ini cukup bagus, teman-teman sekalian, dan sangat lengkap. Tapi kami memberikan masukan dari aparat pelaksana di lapangan terkait masalah penegakan hukum. Ada beberapa hal yang ingin kami soroti terkait dengan sistem data penanganan tindak pidana trafficking, human trafficking. Yang pertama, salah satu masalah yang terjadi dan kita alami selama menangani tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan melibatkan beberapa negara adalah lemahnya sistem pendataan kita. Kita tidak punya sistem pendataan yang akurat, baik di negara satu maupun antar negara, yang bisa kita jadikan pedoman untuk memerangi dan menanggulangi perdagangan manusia ini. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kasus-kasus yang terkait dengan perdagangan manusia ini itu melibatkan beberapa negara. Bisa kita bayangkan hal yang paling mendasar dalam proses penegakan hukumnya adalah bagaimana kita bisa memerangi pelaku yang terlibat dalam jaringan tindak pidana perdagangan manusia ini tidak hanya di negara kita, tetapi di negara-negara yang menjadi tempat transit maupun negara-negara yang menjadi negara pengimpor para korban-korban pelaku korban-korban tindak pidana perdagangan manusia ini. Teman-teman sekalian, dan khususnya Jesse Warner, data ini kalau hanya sifatnya sebagai data tanpa bisa dioperasionalkan, ini tidak akan ada manfaatnya. Bahan presentasi Anda yang sudah Anda buat ini sangat bagus, sangat lengkap. Tetapi ketika ini tidak bisa dioperasionalkan, khususnya kami menyoroti dari aspek kami sebagai aparat penegak hukum. Kalau data ini tidak bisa kita gunakan di lapangan, maka ini tidak akan ada manfaatnya sama sekali untuk memerangi. Kita bisa mendatakan sekian banyak korban trafficking. Kita bisa mendatakan sekian banyak orang-orang anak-anak yang menjadi korban-korban kejahatan kejahatan seksual dan sebagainya dan sebagainya. Lengkap dengan data mereka. Tetapi kita tidak bisa mengoperasionalkan data itu dalam rangka upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi dan dialami oleh masyarakat atau warga negara kita. Teman-teman sekalian dan hadirin yang saya hormati, kalau kita sepakat bahwa apa yang dipresentasikan oleh Ms. Jesse Bandar ini sebagai bahan data, collecting data yang sifatnya bertujuan untuk bisa menjadi panduan dan informasi yang bisa digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga yang memerangi dan menanggulangi masalah trafficking in person. Maka data ini harus bisa connect antara satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lainnya, termasuk antara satu negara dengan negara lainnya. Ini yang penting pertama yang harus kita pahami kalau kita sepakat bahwa metode dan apa yang dipresentasikan oleh Ms. Jesse Bartar dalam kolektif data ini adalah sebuah hal yang penting. Ya,
Yang kedua, saya ingin menyoroti tentang metode pengumpulan data yang nanti akan digunakan dalam rangka pengumpulan data. Terima kasih Ms. Jessie Bonner sudah menyampaikan. Satu hal yang paling kita pegang adalah bagaimana kita menjaga kerahasiaan dari para korban yang menjadi korban-korban dari tindak pidana penyelundupan manusia ini. Dari beberapa kasus yang kami tangani, untuk mengungkap identitas korban dan keluarga korban bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mereka terkadang malu untuk menyampaikan identitas mereka secara lengkap, secara jelas, khususnya kepada pihak-pihak yang dianggap tidak akan mampu memberikan perlindungan terhadap mereka. Ini hal yang sangat sulit. Untuk itu, model dan metode pengumpulan data di yang nanti akan Jesse Barner sampaikan, itu masalah kerahasiaan ini menjadi sesuatu hal yang paling prinsip dan paling utama. Karena mereka pasti tidak akan mau menyampaikan secara terbuka. Kenapa itu bisa terjadi? Berdasarkan pengalaman yang kami alami dalam proses penegakan hukum, mereka ini lebih kepada bagaimana dia terlibat, terjerat, dan terpapar dalam kejahatan human trafficking ini karena disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain misalnya dia sebagai korban dari permasalahan ekonomi yang dia alami. Kemudian bagaimana dia juga menjadi korban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di negaranya. Nah, untuk itu kita harus mampu mengumpulkan data-data korban ini secara dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Kedua, di dalam data ini juga nanti kami berharap Ms. Jessie Donner bisa menyampaikan tidak hanya dari aspek korban, tapi dari aspek pelaku kejahatan. Jadi kan pelaku kejahatan, para pelaku kejahatan yang ada, itu adalah para pelaku yang melibatkan antar negara, yang biasa kita kenal dengan jaringan pelaku kejahatan. Nah, kalau nanti data ini bisa ditampilkan, disampaikan melalui sistem collecting data dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, maka ini menjadi bahan kita untuk mengoperasionalkan khususnya aparat penegak hukum dalam mencegah menindak para pelaku yang terlibat dalam jaringan tidak hanya di Indonesia misalnya tetapi di negara lain, sehingga ini menjadi salah satu metode tukar menukar informasi khususnya bagi aparat penegak hukum seperti itu. Selama ini kita memang di lapangan di mana sering melakukan komunikasi dengan teman-teman baik dengan Malaysia, negara-negara ASEAN khususnya. Tetapi data yang kita sampaikan, data yang kita tukar-menukar informasi, hanya data-data yang kalau ada perkara yang saat itu kita tangani, yang melibatkan pelaku itu. Tetapi bagi jaringan-jaringan lain yang masih terus beroperasi dan melakukan kejahatan-kejahatan human trafficking ini, kita tidak pernah bisa mendeteksinya kecuali satu, ketika korban akan melaporkan kejadian yang dialaminya. Nah, oleh sebab itu data ini nanti pesan kami, saran kami bisa ditambahkan dengan data-data yang melibatkan tentang para pelaku atau jaringan yang ada di masing-masing negara. Yang ketiga, satu hal yang sering kali kami alami menjadi hambatan institusional dalam penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia ini adalah sistem hukum yang ada di masing-masing negara. Sistem hukum ini akan berbeda. Di Indonesia, bagi para siapapun, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia, apakah dia berbentuk melakukan kegiatan eksploitasi, menjadi perantara, menjadi orang-orang yang membantu terjadinya tindak pidana perdagangan manusia itu, dan termasuk juga yang memberikan fasilitas, ini berdasarkan undang-undang di Indonesia ini bisa dapat dihukum. Tetapi kendala yang selama ini kami hadapi selama ini adalah di negara-negara tetangga, di negara-negara sahabat, belum tentu undang-undangnya mengatur seperti apa yang terjadi di Indonesia, sehingga kami akan sulit untuk mengungkap jaringan pelaku ini karena mereka melakukannya adalah di negaranya sendiri. Nah,
sistem perbedaan sistem hukum ini menjadi bahan masukan untuk SJC Banner dalam melakukan dan menerapkan sistem metode pengumpulan data human trafficking ini. Kenapa ini penting? Karena itu menjadi dasar kita nanti khususnya aparat penegak hukum. Kami mau bicarakan dari sisi aparat penegak hukum, kita akan bisa mengantisipasi para pelaku jaringan ini untuk bisa kita tindak lanjuti dalam proses penegakan hukum di negara kita. Seperti itu. Meskipun di negara lain dia mungkin tidak tidak terkena dalam sistem hukumnya. Yang terakhir, Miss Jessie Banner, beberapa pertemuan terkait dengan bagaimana kita melakukan penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya di negara-negara ASEAN, sudah kita lakukan. Misalnya pertemuan Bohol, sebagaimana tadi yang sudah dipresentasikan oleh presentasi terdahulu, di sana sudah disusun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, sepakati untuk melakukan menindak para menangani tindak pidana perdagangan manusia ini. Nah, hasil dari pertemuan ini bisa, harapan kami, bisa dikonekkan kepada sistem data ini sehingga itu menjadi pedoman praktis bagi seluruh negara-negara ASEAN, menjadi panduan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia ini. Terakhir, saya berharap buku panduan ini bisa segera dioperasionalkan. Dan mungkin saya tambahkan, bila memungkinkan, operasionalisasi ini tidak menjadi kendala bagi kita mengoperasionalkan. Maksud kami, jangan dibuat sistem pendataan yang mempersulit kita di lapangan, tapi bagaimana ini bisa menjadi mempermudah kita di lapangan. Saya rasa itu sebagai masukan kami. Terima kasih Ms. Jessie Banner, apresiasi dari Kepolisian Indonesia untuk hasil penelitian Anda, termasuk juga dari hubungan dari Human Rights Center yang telah membantu dan kedutaan besar Inggris atas apa yang dilakukan oleh Ms. Jessie Banner. Saya rasa itu, terima kasih. Thank you.